Jangan grup. Ini umum nih nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam takbiran ini, alhamdulillah para pemuda desa remaja desa Kroya sudah mau bangkit. Artinya mau bangkit. Beberapa tahun ini tidak pernah diadakan kegiatan yang seperti ini. Alhamdulillah sekarang ini semua pemuda sudah bersatu kompak untuk merayakan hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Dan saya selaku pemerintah desa merasa bersyukur dan selalu membangkitkan semangat anak muda dan mendorong apa-apa yang mau dilakukan asalkan tidak bertentangan atau tidak memecah belah mereka. Itu maksud saya, supaya apa-apa ide-ide pemuda itu diusulkan ke desa, insya Allah kami dari desa juga untuk mendukung apa-apa yang dilaksanakan oleh Karang Taruna. Harapan saya ke depan kepada semua remaja terutama Karang Taruna, kegiatan-kegiatan seperti ini supaya lebih meriah lagi. Dan harapan saya yang kedua, supaya pemuda Kroya Lau, Kroya Daya, Kroya Tengah bersaing, artinya bersaing dalam artinya bersaing itu bukan bersaing dalam perpecahan, tapi mempersatukan. Saya selaku Ketua Karang Taruna mengucapkan terima kasih sekali dukungan atas dukungannya pemerintah desa dan masyarakat desa Kroya. Dan untuk pemuda, saya juga ucapkan terima kasih atas antusiasnya di acara kita ini. Semoga di acara yang akan datang, di tahun yang akan datang, bisa lebih meriah lagi. Karena ini acara kita yang untuk malam takbiran, ini acara kita yang pertama.
selaku pembina pemuda Desa Kroya, khususnya untuk acara-acara kegiatan di bulan Ramadan tahun 2019 ini. Setelah memantau beberapa kegiatan yang dilakukan oleh semua pemuda Desa Kroya, khususnya Karang Taruna, saya melihatnya kemajuannya semakin pekat dan sangat luar biasa antusias-antusias pemuda yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Mungkin untuk tahun-tahun berikutnya kita akan adakan yang lebih meriah lagi dan lebih luar biasa. Alhamdulillah. Saya sebagai ketua panitia, terima kasih atas dukungannya Karang Taruna untuk kegiatan menyambut Idul Fitri Masjid Nurul Yakin di Kroya. Saya sebagai ketua panitia banyak-banyak terima kasih kepada semua remaja Desa Kroya. Ini adalah di bulan Ramadan ini ya Pak Pembina. Di bulan Ramadan ini acara kita yang kedua. Yang pertama kemarin buka bersama, alhamdulillah sukses. Dan yang kedua ini juga alhamdulillah sukses. Yang dilaksanakan oleh Karang Taruna. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut. Dan yang terakhir sekali saya sampaikan, bentuk dukungan kami dari desa Karang Taruna itu sudah meminta izin sama kami, dan kami berikan kemudahan-kemudahan, dan kami bantu dalam bentuk materi dan segala sesuatunya. Alhamdulillah, dengan ide-ide pemuda-pemuda ini kami juga punya dapat masukan yang banyak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Karang Taruna atau pemuda Kroya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi inovasinya untuk melaksanakan kegiatan ini.